goes till I get up. Time is barely on our side. Hai sobat analis, pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan mengenai teknik memindahkan larutan. Nah, di sini sudah ada larutan NaCl dalam lambung kubus 100 ml yang akan kita pindahkan sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume berukuran 10 ml. Nah, peralatan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Erlenmeyer sebagai wadah hasil pemipetan, kemudian bulb, kemudian Becker glass sebagai tempat untuk pembuangan hasil bilasan, kemudian ada tisu. Nah, kita mulai dengan membuka tutup labu ukur. Setelah pipet volume kita bilas dengan aquades, kita bilas juga menggunakan larutan yang akan kita pindahkan agar konsentrasi di dalam pipet sama dengan konsentrasi larutan tersebut. Nah, ini ada bulb, ada tombol A, S, dan E. Tombol A berfungsi untuk mengeluarkan udara yang ada dalam bulb. Kemudian tombol S untuk menyedot larutan, dan tombol E untuk mengeluarkan larutan yang sudah kita pipet. Kita masukkan seperti ini. Kemudian pipet kita masukkan ke labu ukur. Kita bilas sekitar setengah dari volume pipet. Nah, kemudian kita lepas bulbnya. Kita pegang menggunakan tangan kanan pipet, ujung pipetnya. Kemudian kita angkat. Kita putar-putar seperti ini. Kita bilas pipetnya secara perlahan. Kita bisa buka tutup ujung pipetnya. Kemudian kita buang hasil bilasan ke Becker glass. Nah, apabila sudah selesai, kita akan mulai memipet. Kita pasang lagi bulbnya. Kemudian kita masukkan pipet ke labu ukur. Kita pencet tombol S pada bulb. Kita sedot larutannya. Kita sedot sampai di atas tanda tera. Nah, kemudian kita seka. Urutannya adalah pipet, seka, himpitkan. Nah, setelah kita seka, kita himpitkan pipet tegak lurus, kemudian labu ukur 45 derajat, mata harus sejajar dengan tanda tera. Nah, apabila sudah kita tera, kita pindahkan ke Erlenmeyer. Ujung pipet menempel ke ujung leher Erlenmeyer. Kemudian kita tekan tombol E untuk mengeluarkan larutan dari pipet ke Erlenmeyer. Oke, kita tunggu sampai semua larutan turun. Kita hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, ini adalah larutan yang siap kita titrasi. Nah, kita bisa membilas leher yang menggunakan aquabides ya. Kita encerkan sampai ukuran 50 sampai 100 ml. Apabila sudah kita bilas di leher Erlenmeyer-nya, kita siap untuk titrasi.